Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai per 1 April 2020, jumlah pasien dalam pengawasan di Kabupaten Sinjai yang sebelumnya tercatat 8 orang, kini berkurang menjadi 4 orang. Itu artinya 4 dari 8 PDP telah dinyatakan hasil pemeriksaannya negatif terserang COVID-19. Dari 4 orang tersebut, 3 di antaranya sudah pulang, sementara 1 orang masih menunggu keputusan resmi dari provinsi. Ya, yang jelas yang 3 ini, 1 dari Bone, 1 dari Luwu Timur, 1 dari Tolulempoe. Satu lagi yang sebenarnya negatif ini kami menunggu konfirmasi. Konfirmasi secara tertulis atau bukti yang dari provinsi, karena ini hanya informasinya negatif seperti itu. Jadi sebenarnya 5 yang dirawat, 1 isolasi yang mandiri, 4 yang dirawat di PDP. Nah, inilah yang 1 ini yang kami mau menunggu hasilnya untuk segera dipulangkan. Nah, dari kemarin kami berusaha minta hasilnya. Kalau memang dia negatif, secepatnya disampaikan ke kami seperti itu supaya yang bersangkutan juga bisa keluar seperti itu. Kemudian diisi lagi dengan pasien yang lain. Selain PDP, jumlah orang dalam pemantauan di Kabupaten Sinjai sesuai data Dinkes Sinjai per 1 April 2020 mencapai 130 orang. Adapun protap terbaru yang ditetapkan Kemenkes yakni orang tanpa gejala di Kabupaten Sinjai hanya 5 orang. Orang tanpa gejala ini orang yang kontak erat dengan pasien yang sudah positif seperti itu. Nah, ini ada 5. Contoh yang kemarin teman-teman ribut yang pasien di Maros kan, ya. Itu kan yang di Maros sudah keluar sekarang. Nah, orang yang dekat dengan orang yang di Maros inilah yang diambil. Kemudian dan hasil spesimennya yang 5 ini memang negatif. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Pemkab Sinjai berharap hasil spesimen 4 orang PDP yang telah dikirim ke pusat dapat segera keluar. Untuk mengatur penempatan pasien, mengingat kapasitas ruang isolasi di RSUD Sinjai masih terbatas. Sementara itu, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 di Sinjai masih terus aktif di 9 posko dari 13 posko yang tersedia sebelumnya. 4 posko yang lainnya sementara bersifat kondisional. Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas di seluruh posko yang ada hingga 2 April ini mencapai 177 ribu lebih. Dari semua data tersebut hingga saat ini belum satupun pasien di Kabupaten Sinjai dinyatakan positif corona. Saharudin Hasan, Sinjai TV.